Nah, ini pemasangan alarm luminos tipe A1 di Yamaha Mio M3. Dilengkapi dengan fitur anti bobol, anti kunci T, anti rampas dan starter via remote. Kita coba untuk anti bobol. Kita gembok kunci. Nah, ini alarm aktif apabila ada gangguan. Dia akan bunyi sebagai tanda peringatan. Dan bila terjadi kunci kontak paksa, anggap saja ini kunci T. Nah, alarm bunyi, mesin tidak menyala ya. Kita netralkan dulu. Kita ulangi on. Oke, motor normal. Kita coba starter tanpa kunci kontak. Sini ada tombol petir, tekan dua kali, 1, 2. Di ada jeda injeksi. Nah, motor sudah nyala tanpa kunci kontak. Dilengkapi juga dengan fitur lampu hazard. Jadi pada saat hidup, tekan tombol lonceng 1 kali. Sudah nyala lampu hazardnya, kita matikan, tekan tombol lonceng lagi, matikan mesin, buka gembok.